Halo bro, kembali bersama saya Risan Gidi Vlog. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk latihan chest atau dada dan latihan tricep. Variasi ke-6. Ada 3 gerakan latihan dada dan ada 1 gerakan latihan core tricep. Berbeda dengan latihan-latihan variasi sebelumnya. Yuk, let's do it. Latihan dada. Pertama, incline barbell press dengan sudut bench atau kursi 45 derajat menggunakan barbell dorong hingga tangan lurus atau full range. Berilah ruang pada punggung dan sandaran bench Anda guna memfokuskan pada otot dada Anda. Hendaknya saat mendorong barbell lakukan dengan kuat dan cepat. Sebaliknya saat menurunkan barbell lakukan secara perlahan. Tarik nafas saat barbell di bawah dan hembuskan nafas saat barbell di atas. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Kedua, low poly cable fly. Dengan menggunakan kabel dari arah bawah, angkat kabel hingga tangan lurus pada dada. Gerakan tangan mengerucut pada dada. Tarik nafas saat posisi netral dan hembuskan nafas saat tangan lurus di depan dada. Posisikan punggung seakan agar tetap lurus. Posisi kaki bisa salah satunya di depan atau sejajar guna menyeimbangkan tubuh Anda. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Ketiga, single arm pack deck. Seperti pada awal video variasi dada dan tricep pertama, ingin menggunakan mesin tek-tek, namun kali ini dengan tangan satu persatu saat dilatih, guna memfokuskan kontraksi pada otot dada antara dan kiri dan kanan. Hindari cheat atau enyan saat melakukan gerakan ini. Tarik nafas saat posisi netral dan hembuskan nafas saat tangan di depan dada Anda. Lakukan 3 set dengan 8 dan 12 repetisi per setnya. Latihan tricep. Close grip press. Seperti halnya band press untuk melatih dada, namun kali ini dengan pegangan stick antara tangan yang satu dan yang lainnya berdekatan, atau dalam kata lain close grip. Turunkan stick di bawah dada Anda agar terfokuskan pada tricep gerakan ini. Hembuskan nafas saat beban di atas, tarik nafas saat beban di bawah. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Terima kasih.